Tragedi kematian yang bikin Lionel Messi dan Sergio Aguero jadi saudara. Cerita keakraban Messi dan Aguero dimulai pada tahun 2005 saat timnas U20 Argentina bersiap dan menjalani Piala Dunia U20. Sama-sama masih berusia 17 tahun, Messi dan Aguero adalah anggota tim termuda di skuad Argentina besutan Francisco Ferraro. Namun Ferraro membuat keputusan menempatkan Messi dan Aguero dalam satu kamar, tidak menyandingkan mereka dengan pemain yang lebih senior. Ferraro menilai Aguero yang saat itu masih memperkuat klub Argentina Independiente berpeluang bermain di Eropa. Messi yang ketika itu merupakan satu-satunya pemain Argentina U20 yang sudah merumput Eropa bersama Barcelona. Dianggap Ferraro akan bisa membagi cerita dan pengalamannya bersama Aguero. Awalnya tidak saling mengenal, Messi dan Aguero semakin akrab karena menjadi teman satu kamar. Apalagi kemudian dan kejadian yang melibatkan Emiliano Molina, sahabat Aguero dan penjaga gawang Independiente. Ketika Aguero sedang tampil di Piala Dunia U20, Molina mengalami kecelakaan lalu lintas pada 12 Juni 2005 di Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Setelah menjalani 11 operasi, Molina akhirnya meninggal dunia pada 25 Juni 2005 pada usia masih 17 tahun. Sebagai teman satu kamar selama turnamen, Messi pun menjadi orang pertama yang menghibur Aguero begitu mendengar kabar duka tersebut. Sejak saat itu, hubungan Messi dan Aguero semakin dekat, di mana keduanya lantas saling berjanji akan membawa Argentina menjadi juara. Molina meninggal dunia beberapa saat setelah Argentina mengalahkan Spanyol 3-1 di babak perempat final Piala Dunia U20. Argentina kemudian menang atas Brazil 2-1 di semifinal, lalu mengalahkan Nigeria 2-1 di pertandingan final untuk menjadi juara. Dua penalti Messi memastikan kemenangan Argentina atas Nigeria. Penalti kedua pada menit ke-75 yang mengubah skor menjadi 2-1 diperoleh setelah Aguero dilanggar lawan. Usai pertandingan, Aguero mempersembahkan kemenangan itu buat Molina. Hubungan Messi dan Aguero semakin kuat dan selalu berbagi kamar saat keduanya memperkuat timnas Argentina. "Jangan khawatir, kami cuma teman," canda Aguero. "Dia seperti saudara saya." Aguero juga meminta Messi menjadi bapak baptis untuk anaknya, Benjamin. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita selanjutnya.